Assalamualaikum. Selamat hari Jumat semuanya. Selamat berakhir pekan. Kali ini aku akan bahas tentang pembuatan kopi emas dan mie merah. Jadi, kenapa dibilang kopi emas? Karena kita pakai kopi dari Excelso, yaitu Robusta Gold. Gold kan emas ya, berarti kopi emas. Dan untuk bikin segelas kopi emas ini, aku pakai pertama gula aren, pakai creamer. Ini creamernya yang gak pakai susu sapi ya gitu, tapi ini pakai pakai susu yang ada susu sapinya. Jadi sebenarnya memang lebih seringnya aku nggak pakai susu yang ini, karena yang ini biasanya dipakai atau diminum suami aja. Tapi kali ini aku pengen coba aja gitu, kayak gimana rasanya gitu ya. Jadi ternyata enak juga kayak gini. Nah, sekarang untuk mie merahnya, kenapa dia jadi merah? Bisa kelihatan nggak? Karena dia pakai nih bayam merah. Bayam merahnya dari kebun sendiri. Gitu. Jadi petik langsung dimasak, langsung dimakan. Ini porsi untuk 2 orang karena Rain sama Mama lagi ke sekolah. Ini sebelum dikasih ke si Abi, kita videoin dulu. Gak apa ya, kan kita berbagi informasi gitu. Semoga bermanfaat aja gitu kan niatnya. Jadi ini mie-nya jadi merah gini ya gitu. Jadi benar-benar dominan gitu, daripada yang ini. Padahal padahal bayam juga nih, bayam hijau, tapi dia nggak mendominasi airnya. Jadi mie kali ini pakai ayam negeri yang digoreng, pakai sosis, pakai apa nih namanya, timun ya. Oke, seperti itu. Jadilah mie merah dan kopi emas dari Excelso. Sekian. Selamat berproduktivitas dengan hati. Alhamdulillahilladzi al-amana wasakona waja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami memeluk agama Islam.